Welcome back. Di video kali ini gue akan bikin video spesial Arena of Valor, oke? Karena gue baru selesai ujian, jadi gue akan nggak akan buat video tentang diri gue lagi atau ngomong di depan publik. Oke, jangan banyak bacot. Mari kita main quick match saja. Dan by the way, gue baru level 8 karena gue bener-bener baru main. Gue sebenarnya main game ini udah lama, tapi gue baru-baru bener buat akun. Baru 3 harian ini gue buat akun baru di Garena. Jadi sebenarnya dulu itu gue pakai Facebook akunnya. Oke, kita menunggu. Oke, dong, ayo masuk satu. Oke, di sini gue akan pick hero. Yang lagi tren, bukan tren sih. Gue akan nyobain Wonder Woman. Jadi mari kita coba. Dan gue akan memakai talent di sini. Roar. Sebenarnya gue akan pakai Shot aja deh. Kalau pakai Roar itu kurang enak. Oke lah. Item build-nya udah gue setting, jadi mari kita main. Dan sedikit info untuk permainan Arena of Valor ini. Jadi kalian ini saat bermain mencapai level 10 harus perkiraan, guys, harus menaikkan arcana. Jadi arcana ini penting ya. Kalau di Mobile Legends itu arcana itu sebagai emblem. Kalau di sini arcana juga fungsinya sama seperti emblem. Jadi kita disuruh menguatkan arcana itu untuk hero kita. Kenapa? Karena ya antara battle dual hero gitu, kalau arcananya lebih kuat ya lebih menang hero itu yang arcananya kuat. Jadi gue gak bakal main ranked, jadi akan main klasik terus sampai nanti. Karena ini berguna banget untuk naikin arcana gue nanti level 20 baru gue leluasa. Untuk naikin arcana, udah karena arcana gue udah naik, ya gue leluasa lah main rank tanpa harus kalah. Bener, tanpa harus kalah, karena arcana atau emblem itu mengaruhi hero kalian. Jadi beli arcana sesuai apa yang hero kalian yang sukain, oke? Sorry ini ngomongnya berbelit-belit, kita beli sepatu dulu. Karena gue baru pertama kali rekaman gaming seperti ini. Sebenarnya gue jarang banget rekaman gaming kayak gini. Oke, thanks God, gak nge-lag. Kita biasakan kalau jadi warrior selama Wonder Woman ini, gue akan naikin skill 1 dan nunggu di rumput ini, bro. Gue gak ada yang ngambil pick tengah ini. Nah, di tengah ini ada Vera. Mari kita kejutkan Vera dengan skill satunya. Oke, nyalin pakai speed. Oke, harus blood bisa. Oke, nggak usah nafsu. Kita incer minion aja dulu ya. Oke, harus blood, nice. Oke, nice banget itu tadi, hampir. Oke, mati guys. Oke, Wonder Woman ini cukup keren ya. Tadi gue main sial guys, sial karena gara nge-lag wifi-nya. Oke, di sini sudah beli item sepatu. Mari kita menunggu lagi, shield-nya udah keluar belum nih? Oke, shield-nya ini penting guys, harus banyak diambil, oke? Itu ngapain tank di situ anjir? Oke, tergetin. Lumayan nih satu kill. Ngapain di situ lo? Sudah gila. Aduh, ini banyak bot atau asli nih, gue bingung guys. Karena gue baru bikin akun baru gitu. Disana lo. Oke, kita sekarang ambil top lane. Oke, salah. Oh shit. Oke, salah guys tadi. Oke, terus. Nice, ini bisa dapet ini. Ayo dong. Oke, ditarik ini. Belum sih banget nih skill 2 nya nih. Oke, skill 1 kesana ngedes. Tarik. Mati kan juga nih. Kill dia, nice. Hero yang cukup lagi ngetrend sekarang ya. Tadinya ini Superman yang ngetrend, sekarang Wonder Woman juga ngetrend. Aduh. Kayak gerak aja nih bisa narik. Oke, naikin ulti.
Bentar ya guys. Mantap sekali guys. Oke, ini gua akan record. Dan gue ini ngerecordnya malam, sorry kalau ada suara-suara nggak enak. Karena baru pertama kali record, gue nggak bisa bikin sempurna. Oke, let's take middle line apa ya? Oke, line tengah ya. Kita kejutkan si Omega. Oke, 8-1 skornya, gila. Cukup mudah. Tarik-tarik. Oke, blood death. Oke, ayo, minum. Please give me one. Sudah blame me. Nice, terus seru. Oke, sorry kalau ada suara pintu atau apa. Ini di kota malam masih banyak aja yang beraktivitas di rumah gua. Oke, nice. Curi satu tawal dulu. Steal. Oke, kita tarik si Omega. Oke lah. Oh my god, my god. Udah saja yuk. Gak kena mulu sih. Oke, okay, lu jangan bunuh temen gua. Oke, okay. Zep, ayo mundur. Lu buat seguan ini. Oh my god. Darurat, oh gak dikejar. Apa-apaan ini? Jangan-jangan gua lawan bot lagi. Padahal gua sering ketemu nih. Di akhir-akhir gini gampang banget kayak bot. Tapi gua gak yakin juga sih ini bot. Mungkin akun tumbal gitu ya. Tapi kemarin-marin gua ketemunya susah-susah. Gue baru main ranked 2 kali. Sengaja buat naikin arcana dulu. Sampai level 15. Level 20 udah mantap arcananya baru. Main rank bisa nyampe platinum lagi. Oke. Okay. Legend nih. Gua agak serak, sorry. Tarik. Oke. Kita tarik satu ini, tarik orang satu ini. Cute. Mati, enak banget ini menurut gue. Bisa kuat kill gak ya? Gue kuat kill sih, mantep sih, baru pertama kali pakai. Enggak, gak kena lagi guys. Sorry, suara gue agak serak-serak gitu, basah gitu ya. Karena ya, sama juga anak SMP ya. Kita beli ini. Ngerecall dulu. Oke, lawan kelas 10 ini. Gue gak percaya ini lawan bot atau enggak nih. Kurang percaya sih ini gue guys. Aduh, kurang percaya nih gue ini bot atau bukan ya. Oke, dan sedikit review tentang OV ya. OV ini gue bilang bukan gue maksud menghina ML. AoV ini lebih unggul daripada ML soal grafik. Grafik 16 bit dibandingkan 8 bit. Bagi kalian kalau lihat ini grafiknya AoV ini lebih bagus dari ML pasti. Tapi kenapa fans banyak ML dan banyak yang main? Tuh ML sampai bocah-bocah tuh pada main. Ya karena ML itu pertama kali masuk bro. Dibandingkan AoV, tapi jujur gue lebih suka banget sama AoV ini. Karena dari segi gameplay dan grafik sangat keren banget. Sampai dia bisa ngeluarin hero Batman gitu loh. Bisa featuring sama DC. Hebat banget ini gue bilang.
dan ML itu membosankan dan game rakyat Indonesia. You know, semua tahu di sini banyak bocah ML gitu. Yo, ini nih jarang nih. Cute. Dah, dua pet. Gua menang. Okay. Sorry ya kalau suaranya agak nggak jelas atau kecil. Atau kalian bosan nontonnya, ya bodo amat lah. Gua nggak ngincer uang di YouTube gitu. Soalnya gua cuman record malam-malam karena untuk kesenangan gua doang. Gua nggak tahu kenapa lagi seneng aja pengen upload video di YouTube. Karena gua lagi luas untuk main OV beberapa bulan ke depan, dan besok kayaknya gua akan bikin video main barber queue. Dan video ini nggak tahu akan diupload jam berapa, dan emang subscriber gua dikit dan viewers gua, jadi gua nggak peduli yang nonton itu siapa, mau temen gua, ya gua hanya just play, hanya main. Walaupun kualitas video gua nggak sebagus yang kalian kira gitu, tapi nanti lama-lama akan berkembang lah. Semua proses orang berbeda-beda. Dan suara gua ini agak berat gitu loh, gua berasa. Oke. Sini loh, mudah. Double baby. Oh, apa ini? Oke, dapat. Kok nggak slow banget ini? Oh. Anjir, slow banget tadi. Keren. Oke, bagi kalian yang suka nonton Infinity War ya, banyak banget berita spoiler tentang Infinity War. Dan sayangnya gue gak suka Infinity War guys, karena gue tuh gak ngikutin cerita dari awal gitu. Sorry banget. Oke, gue baru nyadar tower gue gak ada yang hancur. Ini gue gak percaya ini, pasti gue main sama bot ini. Dan tadi kalian bisa lihat sendiri, gue main quick match guys. Oke, nanti gue akan sedikit review. Jadi kalian yang nonton bosan nonton di tengah, bisa langsung skip aja terakhir. Gue akan review hero Wonder Woman ini dan experience gue pakai Wonder Woman ini. Kalian bisa lihat enak banget gitu, baru nyampe 8 menit atau berapa level 8 udah legendary. Tapi disayangkan gue nggak bisa kuat kill karena biasa warrior itu susah kuat. Oke, ini orang kenapa diem aja? Ini gue akun tumbal atau apa sih? Gak percaya gue ini. Oh, ini orang asli. Dapat buff. Kayak pergerakannya itu kayak bot banget guys. Kayak pasrah gitu. Ini bot atau orang sih sebenarnya? Sampai kill 16 mati 0. Apa gue harus bunuh dirinya gitu? Udah. Kayaknya gue harus nyari penta gitu. Karena di akun baru ini gue nyesek susah banget kayak dulu. Kalau dulu gue dapet penta itu gampang banget guys pakai Yorn. Sekarang dapet quad kill aja. Kemarin Hoki dapet quad kill di abyssal cannon. Itu juga pakai Jina ya, dan pakai Valen di menu mode ini juga dapet quad ditengin sama Arthur. Dan sekarang gue mau dapet quad ini susah banget. Oke, mari kita habisin aja gameplay AOV ini. Oke. Nice. Kayaknya gue udah berpikir rasa. Oke, baru gue berpikir rasa dapat kuat atau penta. Udah dicuri sama Krixi kill gue. Oke, triple. Nice, triple. Triple. Itu udah double lagi. Triple. Nice. Penta. Siap. Okay, menang guys, hero ER. Udah pasti gue MVP-nya lah. Kill banyak itu gak mati, assist cuma dikit. Rajanya kill, okay. Experience pertama gue pakai Wonder Woman. Dan ya, gue tadi ini win streak, tapi sekarang tadi cukup pecah win streak gue, dan sekarang win streak lagi. Oke. Wow.
2,5, nice banget. Kill 20 mati 0, assist 6. Oke. Gila banget, gila gila Wonder Woman. Gua enggak tahu ya kalau gua main di rank platinum ini bakalan sejaya apa Wonder Woman. Dan Superman aja itu kadang-kadang susah dipakainya ya. Yang make itu abal-abalan. Oke. Gua akan collect dulu orang yang selamat. Membunuh 20 musuh tanpa mati dalam 1 match. Oke. Cuma 50 gems nih, serius. Ini dia akun baru gua. Dan gua akan kasih tunjuk start pertarungan gua nih. Masih bronze ya, akun baru sengaja. Gua ingin naikin arcana gua semua sampai 3. Sampai level 20 baru gua lusa buat main ranked. Nanti gua akan main ranked sepuasnya. Biar nyampe platinum kalian. Nolet besi 2 match. Favorit gua cuma Janis sama Valen. Sisanya gua pakai trial card dan hero gratisan. Triple kill 11 kali, legend 8, quad kill 3. Pin MVP 12, MVP 3. Ratingnya 73,7. Ya sangat bagus dan gua akan nge-review arcana bentar. Nah, ini yang gua bilang. Sampai level 20 nih pasti akan nyampe segini lah. Nih, nyampe arcana minimal di sini ya, level 19. Dan kita harus ganti arcana kita ke yang gua masih 2 ya. Oh ya. Di sini gua masih 2, harus nyampe yang ketiga, guys. Biar nanti nih kalau nyampe gold nih enggak sengsara, lawannya susah-susah. Lu mau nyampe platinum juga sampai botak enggak bisa. Jadi arcana ini kalau di ML tuh kayak emblem. Penting banget untuk main di ranked. Dan kita akan lihat hero Wonder Woman. Harganya berapa ya? Kayaknya sekitar 18.000 kayaknya. Jadi ini duitku baru 8.000. Kayak banyak diskon. Ada whip hero yang baru. Oke, oh 20.000. Very fantastic. Udah ada skinnya nih. Kemarin gue liat belum ada skinnya. Cantik juga. Cantik ya skinnya. Oke, kita lihat skill pasifnya. Kita baca dulu setelah menyesuaikan 2 attack normal. Kita attack 2 normal dulu nih. Attack normal berikutnya dari Wonder Moon akan melemparkan perisainya. Kita lihat dia di gameplay tadi. Dia ngelemparin perisainya itu. Damage-nya cukup sakit juga. Pada semua musuh di jalurnya. Pasti khususnya minion lah. Dan Wonder Woman menampulikan 10. Apa dalam kurung 16. HP jika perisainya. Oke. Gue udah tau lah. Skill satunya ini Wonder Woman menghalau musuhnya dengan pedang. Yang tadi ya. Dia 2 kali gitu. Kemarin. Yang satu ada jeda waktu timenya. Dan Last of Thrust. Itu Wonder Woman throw a Last of Thrust. Di sekitar musuh jika HP musuh terbesar 50% HP max mereka. Dan gue paling suka di skill 3 ini. Sangat berpengaruh banget kalau war. Kita bisa baca Wonder Woman mengumpulkan energi dan mengantarkan gelangnya menebalkan gelombang energinya. Menimbulkan 400 plus 168 physical damage. Ini berguna banget kalau lagi war ya. Kita lihat kisah. Gue malas bacanya. Oke. Kayaknya segininya aja gameplay dari gua. Maafkan kalau gua ini enggak ada persiapan di rekaman ini, guys. Maaf banget karena gua cuman rekam ingin buat fun aja. Gua enggak cari uang untuk apa di YouTube karena YouTube buat peraturan baru PT buat time 1000 subscriber. Gua enggak bisa nyampe itu semua dan kalian juga gua pasti tahu kalian pasti bored banget, bored nonton video gua yang gitu-gitu doang. Ya, enggak apa-apalah. Gue cuma buat iseng-iseng doang karena subscriber gue dikit. Ternyata yang nonton ini teman-teman gue. Dan mudah-mudahan ya jangkauan gue lebih banyak lah subscribernya. Dan guys, terima kasih untuk video ini. If you like this video and comment in below. And see you next time. Bye.